Diese Piloten, die sind Anfänger. Mach kurz einen Prozess mit denen. Mach Beat ein. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Amika Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 15 yang membahas mengenai sejarah Perang Dunia 2. Film yang akan kita bahas ini berjudul Red Tails. Dalam situs IMDb, film ini mendapati rating yang cukup baik, yakni sebesar 5,9 dari 10. Film ini menceritakan tentang Tuskegee atau orang kulit hitam yang kala itu direndahkan oleh orang-orang kulit putih. Ya udah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka berdasarkan fakta dari data sejarah yang ada. Diskriminasi ras di saat Perang Dunia II memang bukanlah sesuatu yang aneh. Orang kulit hitam dari Afrika ini mendapat pelatihan menjadi pilot, namun mereka tak pernah diizinkan untuk turun ke medan laga. Karena ditakuti orang kulit hitam atau orang negro, di medan laga hanya bisa pelangak-pelongo saja. Jadi selama beberapa tahun PD2 berjalan, orang negro hanya menjadi pilot cadangan yang belum pernah diturunkan. Setidaknya sampai sebuah misi maut muncul. Ya, paling selama masih menjadi pilot cadangan, orang negro hanya minum vodka campur bodrex di pangkalan dan tak ketinggalan sebuah gitar untuk menggalau. Ya, kalau lagi gabut, paling mereka keliling dengan pesawatnya untuk melakukan pengecerotan seperti yang terjadi berikut ini. Congratulations, kid. You killed yourself a truck. Easy, I see something. It's a train. Yap, Lightning sukses menggeprek kereta kargo setelah menghancurkan objek vital milik Jerman. Dalam perjalanan pulangnya ini, Lightning tak sengaja melihat perawan desa yang tengah menjemur pakaian. Aksi gila yang terekam oleh kamera dari pesawat Lightning itu menjadi bahan tontonan sekaligus inspirasi bagi rekan-rekannya. Lightning's usual elegant work. Regu ke-332 ini, atau mereka dijuluki sebagai ekor merah, diisi oleh orang-orang negro. Mereka baru saja mendapati surat dari jenderalnya, di mana dalam surat itu mengandung rasis bahwa sejauh ini kulit hitam belum bisa memberikan yang terbaik bagi Angkatan Udara Amerika Afrika. Mendengar itu mereka pun kecewa, tapi Mayor Stans di sini memotivasi prajuritnya dengan mengatakan bahwa masa lalu biarlah berlalu, tutup cerita, buka lembaran baru. Di sini Lightning memberitahukan kepada kaptennya bahwa pagi tadi ia melihat perawan desa pada saat ia bermanuver rendah. Jadi Lightning berinisiatif untuk menemui perawan tersebut. Dan setelah dirasa dirinya sudah kece badai, Lightning pun berangkat dengan menggunakan jeepnya. Singkat waktu, sampailah Lightning di kediaman si perawan. Dan patut diakui bahwa mental orang negro soal wanita tidak seperti kalian. Perawan yang bernamakan Sofia ini memperkenalkan Lightning kepada ibunya.
Pada saat Lightning tengah duduk bersama putrinya, si ibu kemudian duduk nyempil di tengah-tengah. Bagus, Bu. Dengan begitu anak ibu terhindar dari zina. Di sini, Kolonel Jack berusaha membantu Kolonel Ballard agar prajuritnya yang berkulit hitam mendapatkan sebuah misi. Singkat cerita, usaha Kolonel Jack itu pun diverifikasi dengan menyatakan bahwa ekor merah atau orang-orang negro diizinkan untuk menjalankan misi. Dalam briefing ini, Mayor Stan menjelaskan kepada prajuritnya bahwa skuadron kita ditugaskan untuk memberikan perlindungan pendaratan bagi pasukan sekutu. Orang-orang negro yang skuadronnya dijuluki sebagai ekor merah ini menyambut dengan senang hati kabar baik itu, dan kini mereka bersiap untuk terbang dengan P-40-nya. Peel for the Jerrys. Diese Piloten sind Anfänger. Macht kurzen Prozess mit denen. Si Jagur yang merupakan kapten dari skuadronnya itu menganggap remeh orang-orang Afrika. Tapi apakah anggapan remeh itu dapat dibenarkan? Ini adalah pertempuran udara antara Afrika dengan Ragil. Lightning menyarankan kepada kaptennya apakah bukan lebih baik kita mengacak-ngacak pangkalan udara milik Jerman. Saran itu pun diterima oleh Lightning, di mana mereka di sini mengikuti si Jagur hingga ke pangkalannya. I'm ready for a turkey shoot. Mayday. Mayday. Misi Mas paket. Strikes again. Washington Brass won't be able to ignore this. Gott, diese afrikanischen Piloten.
Pangkalan udara milik Jerman benar-benar dibuat menjadi bebek lumpuh oleh orang-orang negro. Dan tentunya, ini menjadi track record terburuk yang pernah ada bagi angkatan darat maupun udara ragil. Akibat dari pertempuran udara itu, Reagan mengalami luka yang cukup berat dan setelah menjalani perawatan medis, Reagan dinyatakan telah kehilangan satu matanya dan hal ini tentunya akan mempersempit pandangan Ray jika Ray nantinya diizinkan untuk melakukan pengecerotan lagi kepada Jerman. Perwira tinggi di sini mengapresiasi keberhasilan Ekor Merah dalam menjalankan misinya tadi. Di ruangan ini, Kolonel Ballard meminta kepada atasannya untuk memberikan pasukannya sebuah pesawat baru yang tentunya lebih canggih dari P-40 untuk menghancurkan jamban-jamban di Jerman serta objek vital lainnya. Ketika ada waktu luang, Lightning menyempatkan waktunya untuk jalan-jalan bersama Doi. Lightning sesaat terdiam untuk mengintrospeksi diri. Lightning tidak nyangka dengan parasnya yang ganteng seperti ini bisa mendapatkan Sophia yang tidak cantik. Di balik, pasca bertemu Doi, Lightning mampir di sebuah klub yang di dalamnya diisi oleh perwira berkulit putih. Kedatangan Lightning ke sini hanya jadi bahan olok-olokan saja, hanya karena warna kulit. Jika bisa memilih, Lightning juga pastinya akan memilih kulit putih. Tapi karena memang sudah ditakdirkan seperti itu, maka tak banyak yang bisa diperbuat. Lantaran kesal, Lightning pun menyelesaikannya secara jantan. Bomber escort, new P-51. Permintaan Kolonel Ballard mengenai pesawat baru diterima oleh jenderal dan ini adalah pesawatnya. Yap, ini adalah pesawat pengecerotan P-51 Mustang yang merupakan pembaruan P-40 yang digunakan oleh Ekor Merah sebelumnya. Tapi, apakah P-51 Mustang ini akan efektif digunakan oleh orang negro? Balik lagi, semua itu tergantung pilot, bos. Kini, Ekor Merah statusnya resmi tergabung ke dalam pasukan sekutu, di mana Ekor Merah akan ditugaskan untuk melindungi pesawat pengecerotan hingga menghancurkan jamban-jamban di Jerman serta objek vital lainnya. Sebelum P-51 Mustang mengudara, P-51 akan dicat ekornya dengan warna merah untuk menandakan bahwa ini adalah skuadron Ekor Merah yang dipiloti oleh orang negro. Bright red tails and black polish. This will definitely make the group distinctive. Ray yang kini matanya hanya satu itu mengatakan bahwa ia diizinkan untuk terbang kembali. Sebelum mengudara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. All the airmen say, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Got eyes on the bombers? Red one, there they are. 9 o'clock low. Junior, head on over to the bomber leap. Roger that. Hell if I'm joking. Look. Red tails? I don't recognize the marking. All Negro pilots? I don't believe it. Jesus Christ. They can't all be colored. Open. I don't think our fighter escort's gonna be much help this trip. Yeah. Right. Skuadron khusus pengecerotan itu meragukan skill orang negro dan menganggap bahwa kemungkinan skuadron Ekor Merah takkan banyak membantu dalam misi pengecerotannya ke jamban-jamban yang ada di Jerman. Skuadron Jerman yang dipimpin oleh si Jagur ini melihat adanya skuadron khusus pengecerotan yang dikawal oleh skuadron Ekor Merah. Tak ingin negaranya diacak-acak lebih dalam, maka Jagur pun mengerahkan skuadronnya untuk mengacak-acak kedua skuadron itu. Wir müssen das auf hart machen. Biegt ein. Where did this jackass come from? Those
Red Tails are staying put. Giving up glory to save our asses. Keep up, die holen wir uns später. Recht ab. Coming up on anti-aircraft guns. Good luck, bombardiers. Setelah sukses melakukan pengecrotan ke jamban-jamban yang ada di Jerman serta objek vital lainnya, kini waktunya bagi skuadron khusus pengecrotan itu kembali ke pangkalan. Sedangkan Ekor Merah akan menghadapi pertempuran udara yang sangat sengit dengan negara pelangi. Junior, get out of the plane! Junior, you're on fire! Di samping Ray tertangkap oleh SS Jerman, Deke mengalami kebakaran pada mesinnya. Selain itu, ada gas beracun yang membuat kepalanya Deke semakin pusing. Setelah melalui perjalanan panjangnya, kedua skuadron ini pun memisahkan diri dan kembali ke pangkalannya masing-masing. Lightning yang belum puas dalam pertempurannya, memutuskan untuk memisahkan diri dari skuadronnya yang didampingi oleh Smokey. Karena terlalu banyak menghirup gas beracun, hal itu membuat Deke pingsan yang membuat pesawatnya menukik tajam. Kapten berusaha menyadarkan Deke agar Deke menarik kembali ke mudinya agar pesawat kembali ke dalam keadaan stabilnya. Deke akhirnya sadar dan dapat kembali menetralkan kemudinya. Tapi, apakah pendaratan Deke akan semulus paha Amoy? Entahlah, biar waktu yang akan menjawab. Alright, now get your gear down. Level off, level off. Singkat cerita, Deke selamat dari kecelakaan maut itu atas bantuan Tuhan YME, tapi Deke harus menjalani perawatan medis dengan luka bakar sebesar 60%. Berfokus pada Lightning dan Smokey, di mana Lightning menemukan kapal pengecrotan milik Jerman. Inisiatif pun lantas dilakukan oleh Lightning dengan mengambil tindakan nekat alias duel 1-1 dengan kapal pengecrotan milik Jerman. Ray selamat dari kecelakaan pesawat dengan menggunakan parasut, tapi sialnya Ray tertangkap dan ditahan oleh Jerman dan diletakkan bersama dengan para tahanan lainnya. Di sini para tahanan kulit putih itu tidak mendiskriminasikan seorang gay. Seorang Ray, dan malahan Ray diajak untuk bekerja sama ke dalam sebuah proyek besar. Idih si kampret, baru aja punya hubungan sama si Sophia, dia udah lepas baju aja. Suatu hari ketika skuadron Ekor Merah keluar dari pangkalan dan tak sengaja melewati klub yang diisi oleh orang-orang kulit putih. Sesaat setelah itu, seorang perwira berkulit putih memanggil mereka dan menyuruh untuk kemari. Awalnya Lightning CS mengira perwira kulit putih itu mengejeknya, tapi ternyata perwira kulit putih itu sudah taubat dan tak mau mengejek lagi. Perwira kulit putih itu memperkenalkan dirinya dengan nama Chester dari regu pesawat pengecrotan ke-98. Chester berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada skuadron Ekor Merah karena tempo lalu pesawat khusus pengecrotannya berhasil membombardir jamban-jamban serta objek vital yang ada di Jerman. You guys, you flew a little top cover for us about a month ago. Come on, drinks are on us. Chester yang sudah taubat itu tidak lagi merendahkan skuadron Ekor Merah dan untuk membalas semua kebaikannya, Chester pun di sini mentraktir skuadron Ekor Merah sebuah minuman vodka asli dari wilayahnya Mamang Putin, yaitu Rusia. Sembari ngeplay, pria kulit hitam ini berkata bahwa orang kulit hitam lebih suka dipanggil dengan orang negro. Selain itu, menurutnya mereka akan marah. One spare one, sir. Okay.
Di suatu hari, Lightning dengan beraninya mengambil keputusan untuk meminang Sofia sebelum Sofia sadar. Beruntungnya, sebelum Sofia sadar, Sofia sudah menerimanya, jadi tidak ada alasan bagi Sofia untuk dapat kabur. Terlebih lagi, alasannya karena fisik. Selang kurang lebih 2 bulan ditahan, proyek besar berupa penggalian untuk kabur kini sudah selesai. Satu persatu dari mereka keluar memasuki lubang, dan kini giliran seorang Ray. At least they won't see you in the dark. Good luck. Okay, let's go. Run, little run! Setelah sebelumnya sukses melakukan pengecrotan hingga ke dalam Jerman, di sini jenderal besar menugaskan untuk melakukan pengecrotan kembali, namun kali ini lebih dalam memasuki wilayah Jerman, yaitu Berlin. Target pengecrotan bukan hanya dikhususkan untuk menghancurkan jamban serta kaum pelangi, tapi juga objek vital lainnya. Bukan mudah untuk masuk ke dalam Berlin, karena ketika pesawat khusus pengecrotan masuk ke Berlin, maka Jerman akan mengerahkan pesawat paling mengerikannya. Chester, yang merupakan ketua dari pesawat khusus pengecrotan, memohon kepada jenderalnya agar misinya ini dilindungi oleh skuadron ekor merah seperti sebelumnya. Jenderal menyetujui tawaran itu, tapi dengan syarat. Syaratnya, skuadron ekor merah hanya mengawal hingga ke pertengahan saja, lalu setelahnya digantikan oleh skuadron dari grup ke-52. Persyaratan itu pun disetujui oleh Kolonel Ballard serta Mayor. Sebelum menjalankan misinya, tentunya skuadron ekor merah terlebih dahulu briefing. Namun, orang-orang negro ini kecewa atas keputusan jenderalnya itu. Singkat cerita, skuadron ekor merah telah mengawal pesawat khusus pengecrotan ke-98 hingga ke pertengahan. Tapi, karena regu ke-52 tak kunjung datang, maka skuadron ekor merah memutuskan untuk tetap lanjut sekaligus jalan-jalan dengan bensin ditanggung pemerintah. Yap, ini adalah jet tempur milik Ragel Jerman, yang tentunya jet tempur ini akan menjadi lawan yang paling merepotkan bagi P-51 Mustang milik Waksam. Jet tempur nih bos, senggol dong, nanti disenggol pesawat ece-ece nangis. Senggol dong, disenggol sayapnya putus. Dari sini kita belajar bahwa apapun pesawatnya, pilot adalah penentu segalanya. Alias semua itu tergantung pilot, bos. Oke, lanjut. Sedikit fakta, strategi yang dilakukan oleh Lightning itu sangat-sangat dilarang oleh siapapun pemimpinnya. Lightning memang berhasil melakukan pengecrotan yang membuat si Jagur gugur, tapi dampaknya kini Lightning juga sekarat. You just might be the best pilot that ever lived. You got that son of a bitch. I don't think I'm gonna make it easy. What are you talking about? I screwed up. Lightning, talk to me. I can't breathe. Get out of the plane, Lightning! That's an order! Lightning, pop the canopy! Pop the goddamn canopy! Lieutenant Little's dead. C
Singkat cerita, pengecerotan sukses dilakukan dan kini mereka kembali ke pangkalannya dengan duka yang mendalam. Dari sini, Kapten sadar bahwa kehidupan hanya sementara dan memutuskan untuk berhenti mabuk serta mencari amal baik sebanyak-banyaknya. Kapten dengan berat memberikan kabar duka mengenai gugurnya Lightning kepada Sofia. Lalu, Kapten pun memeluknya untuk sekadar menenangkan Sofia, bukan mencari kesempatan dalam kesempitan. Dalam ceramahnya ini, Kolonel menceramahi anak-anaknya agar selalu berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Di tengah ceramahnya Kolonel, tak lama setelah itu mereka dikagetkan oleh kedatangan seorang Regan. President of the United States, we salute you. On the all-Negro 332nd Fighter Group. Jenderal memberikan penghargaan besar kepada skuadron ekor merah atau skuadron ke-332 ini, serta hormat saya kepada mereka. Dari sini, kita belajar bahwa perjuangan itu bukanlah hal yang mudah. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harus sadar akan hal itu. Pemerintahan kita sudah bobrok, dan harapan terbesar saya rakyat juga jangan sampai ikut bobrok. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.